ya sampel kita. Kita ada 4 ekor. So kita akan tengok dulu ini. Sebelah ini jantan, sebelah ini betina. Pertama sekali kita akan pergi ke betina. Betina nih, ini adalah sampel antara betina yang very very good dia punya finish. Beza dia dengan jantan, nomor 1 adalah dia punya anal. Anal tuh yang di bawah tuh nato. Anal dia, kalau betina dia lebih rata. Rata macam nih. Dia tidak membentuk trapezium. Dia trapezium juga, cuma tidak tajam di hujung. Dia lebih kurang rata, dia turun berapa degree saja. Beza dengan jantan untuk anal. Ini jantan kita, ini jantan giant. Sekarang dia buat tarian untuk menarik minat itu betina. Nampak tuh kalau jantan anal dia di bawah, sangat tajam, sangat bentuk trapezium. Dia tidak rata, dia menurun, menjunam ke bawah, tajam dan lebih besar. Kalau betina, dia rata. Ujung dia tuh dia tidak tajam ke bawah. Mau cari betina yang female macam ni, yang dia punya dorsal tuh touch kena dia punya caudal, memang susah lah, jarang. Kalau selalunya betina tuh dia punya dorsal tuh nah, tidak akan sampai di belakang tuh. Kebanyakan betina yang ada lah, itu salah satu dia. Betina dia punya finish tidak besar. Beza pula dengan jantan. Jantan ni besar, cantik, lebih besar daripada betina. Selain itu, ya, antara cara paling senang untuk membedakan jantan dan betina adalah dia punya bahagian perut. Kalau kamu nampak ini perut jantan, dia tidak membulat. Tuh nah, itu perut dia dekat telinga dia itu, dekat ventral dia di bawah. Oke, dia tidak membulat. Oke, dia macam ala-ala begitu sejak paling-paling pun kalau dia bulat, kalau dia kenyang banyak makan. Kalau betina nih, perut dia ini besar. Oke, membulat. Tuh nah tuh, nampak membulat. Perut dia membulat.